Shalom semuanya. Dalam
kepada Bapakku. Amin. Kami sekeluarga mengucapkan selamat hari Paskah buat keluarga besar Agape Assembly. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, saya mewakili keluarga saya mengucapkan selamat hari Paskah kepada seluruh umat Kristen, khusus bagi keluarga di Agape Assembly, kepada keluarga saya di kampung, all my friends, siapa sajalah yang mengenali diri ini, saya ucapkan selamat hari Paskah. Tidak lupa juga kepada kedua ibu rohani dan bapa rohani, yaitu Pastor Lister dan Pastor Harni. Saya ingin ucapkan selamat hari Paskah. Tuhan memberkati. So walaupun pada tahun ini kita tidak dapat merayakan Paskah seperti tahun-tahun yang lalu, namun saya percaya bahwa damai sukacita itu ada tetap di dalam hati saudara dan saya. Amin. So inilah masanya kita ambil peluang ini untuk lebih intim, ya, lebih intim bersama keluarga yang tercinta. So saya ucapkan sekali lagi selamat hari Paskah. Stay at home. God bless you. Hai, shalom. Apa kabar semua? Salam Paskah kepada kita semua. Di hari Paskah ini saya bersyukur buat darah Yeshua yang telah diteteskan ataupun yang telah dicurahkan, karena itu sudah menakluk kehendak manusiawi saya dan kedagingan saya. Lukas 22 ayat 42 berkata, sebab bukan kehendakku melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Saudara, tetap kerjakan keselamatan yang sudah Yeshua berikan. Jangan keluar dari karya keselamatan ini. Kerjakan dengan penuh cinta, kerjakan dengan pengabdian kepada Yeshua HaMashiach. Yeshua memberkati. Salam Paskah dari saya dan keluarga. Stay at home, stay with Jesus. Dan apa kabar kepada semua keluarga Agape Assembly? Oke, di kesempatan ini kami ingin mengucapkan selamat hari Paskah buat kita semua. Dan percayalah bahwa kebangkitan Tuhan Yesus dari kematiannya adalah jaminan keselamatan bagi jiwa kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Salam sejahtera, salam damai dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat menyambut hari Paskah bagi seluruh umat Kristen. Semoga di hari yang indah ini kita sama-sama menerima berkat, menerima pengampunan yang Tuhan Yesus sudah berikan bagi kita semua, sehingga ketika ini kita semua diberkati oleh Tuhan. Sekian, selamat menyambut hari Paskah. Tuhan memberkati kita semua. Stay at home. Kami keluarga di Sedda Indah mengucapkan Happy Easter Day for family Agape Assembly. Kiranya Tuhan memberkati kesehatan, kehidupan serta keluarga kita dimanapun keberadaan kita saat ini. Just stay at home, stay safe. Tuhan memberkati. Shalom. Ya, apa kabar semua? Di kesempatan hari ini saya ingin mengucapkan selamat hari Paskah untuk semua, untuk keluarga besar Agape Assembly, sebagai memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, pengorbanan yang sungguh amat besar untuk umat manusia di bumi, termasuk saya dan Anda semua. Selamat hari Paskah, jaga kesehatan, stay at home. Kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Salam dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom semua, di kesempatan ini saya mengucapkan selamat hari Paskah kepada semua. Kiranya sayap kasih Kristus akan terus melindungi kita semua. Amin. Happy Easter Day. Shalom semua.
Hari ini adalah hari di mana kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus yang sanggup mati di kayu salib untuk menanggung segala dosa-dosa kita. Saudara, inti dari penyalibannya adalah ada kasih yang memulihkan, ada kasih yang mengubahkan, ada kasih yang menyembuhkan, dan ada kasih yang memberi damai sejahtera, dan ada cinta yang memberi kekuatan, keberanian kepada kita untuk terus melangkah. Selamat Hari Paskah, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan selamat malam kepada kita semua. Kesempatan ini saya ingin mengucapkan salam Paskah dan selamat memperingati hari kematian Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus kita semua. Dan marilah kita sambut dengan hati yang terbuka dan terus mengingati keselamatan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Apa kabar semua? Harap semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Di kesempatan ini kami sekeluarga ingin mengucapkan selamat Hari Paskah buat keluarga besar Agape. Walau di mana saja Anda berada merayakan Hari Paskah ini, di rumah ataupun di mana saja, kiranya Anda semua merayakannya dengan penuh damai dan sukacita, meskipun dalam keadaan yang tidak membolehkan kita semua berkumpul bersama-sama untuk merayakan Paskah pada tahun ini. Sekali lagi kami ingin mengucapkan salam Paskah untuk semua keluarga besar Agape. Damai sejahtera, kasih dan anugerah Tuhan senantiasa mengalir dan melimpah buat kita semua. Tuhan memberkati. Salam para warga Agape Family Johor Bahru yang saya kasihi. Semoga kalian sehat dan ceria selalu. Saya Anthony ingin mengambil kesempatan mengucapkan selamat Hari Paskah. Dengan ini kita memperingati apa yang dialami oleh Tuhan kita yaitu Yesus di Jumat Agung. Kita memperolehi pengampunan, Dia mengambil seluruh bahagian yang terburuk yang harusnya bahagian kita, lalu memikulnya di kayu salib untuk kita. Dia mati supaya kita hidup. Dia miskin supaya kita kaya. Dia lemah supaya kita kuat. Sekali lagi, selamat Hari Paskah. Tuhan memberkati kita semua. Hey, hai, salam. Di kesempatan ini saya mengucapkan selamat Hari Paskah buat semua kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam dan selamat petang warga Agape yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya, Paul dan keluarga mengucapkan selamat menyambut Hari Paskah. Meskipun kita tidak dapat menyambutnya di gedung gereja, namun saya percaya kematian Yesus di atas kayu salib tidak membataskan kita tempat dan keadaan kita yang ada pada masa ini. Diharap kita senantiasa teguh, kuat di dalam Tuhan untuk melalui apapun keadaan yang kita lalui pada masa ini. Mari kita sama-sama memperingatkan tentang kasih Allah yang telah diberikan kita secara cuma-cuma. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat Hari Paskah. Kiranya kasih Kristus terus menyertai kita walau